Mira sebelum ni bekerja sebagai ABA therapist dan special needs teacher and banyak sangat deal dengan kanak-kanak dan individu yang ada autism. Dia macam orang biasa je dari segi rupa. So, orang tak tahu pun dia ni ada autism sampailah orang nampak perangai-perangai dia orang. High functioning ni, dia orang ada high IQ level, maksudnya dia orang boleh masuk universiti, dia orang boleh belajar macam orang lain, tapi dari segi social skills dia orang ni kurang. Nak buat eye contact susah, nak bercakap pun kadang-kadang tak faham pun benda-benda yang tersirat. And dia orang very straightforward. Ada sekali tu Mira punya student lah, yang panggil student yang memang rapat. Dia direct je cakap kat Mira, baju Mira buruk. Mira macam makcik hari ni. So dia orang memang very straightforward. Tapi bila kita dah biasa dengan dia orang, kita tak terasa dengan dia orang sebab kita tahu individu yang sangat jujur, sebab dia orang bukannya macam orang biasa yang boleh bagi sarcasm, yang boleh bagi kata-kata yang tersirat, because dia orang faham secara literal tau. Apa yang korang cakap itulah yang dia faham. Kalau korang menangis, terharu, dia tak faham. Dia macam, kenapa orang tu menangis? Dia kan tengah happy. Ha, dia orang memang susah nak faham benda-benda yang tersirat tu. Bila dia orang main social media, sometimes orang akan salah faham kat dia orang. Mungkin ada artikel pasal benda yang sensitif and dia orang komen benda yang insensitif, mungkin cuba untuk buat lawak. Dia orang akan dapat kecaman lah. Sebenarnya dia orang nak buat orang happy. Kita orang normal ni yang tak tahu, yang tak aware, kita akan rasa macam kenapa orang ni insensitif buat joke macam tu. Tapi untuk their side, dia orang nak buat orang happy. Faham juga on the side of netizens, dia orang tak faham. Dia orang tak tahu dia ni autism. So dia orang pun kecap. Satu benda yang tak best ni ialah netizen senang mengecap orang. Ha, satu benda tak boleh buat apa-apa. Tapi tak bolehlah kita nak cakap jangan bagi diorang main social media langsung. Tak. Diorang boleh main social media, perlukan pantauan. And yes, bila diorang komen macam tu, mungkin kita terlepas pandang ataupun yelah diorang ni dah besar. High functioning autism ni, diorang hidup macam orang biasa. So takkanlah kita setiap masa nak pantau diorang. So bila kejadian macam tu berlaku, barulah kita nampak and barulah kita boleh tegur. Janganlah sampai kita limitkan hak diorang. Tak payah main social media langsung. So that is nonsense lah. Mereka nak beritahu, diorang ni ada yang lebih dahsyat dari kita. Ada yang buat PhD. My student yang ada autism ni, dia buat PhD tau. So, kita tak boleh nak pandang rendah kat diorang ni. Satu lagi isu ialah, diorang akan question, betul ke dia ni ada autism? Boleh je buat PhD? Boleh kan? Apa masalahnya kalau dia ada autism and dia buat PhD? What is the problem? Apa je masalah kalau orang autism masuk universiti? Diorang boleh jalani hidup macam orang biasa. So, maksudnya bila kita tanya soalan macam tu, kita sebenarnya tak faham apa itu autism. So, banyakkanlah membaca, banyakkanlah bergaul dengan golongan-golongan yang ada autism ataupun yang istimewa supaya kita lebih terbuka, lebih faham. And tak adalah kita senang untuk judge and lontarkan kata-kata yang tak sepatutnya.